Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami kembali hadir mengiringi awal pagi aktivitas Anda dengan membawakan kabar pagi edisi hari ini Kamis 21 April 2016 dengan sejumlah kabar berita dari dalam negeri dan berita dari mancanegara. Ya, langsung saja pemirsa, bersama saya Lydia Nanda dan Rendra Kusuma. Simaklah kabar pagi selengkapnya. Empat toko konter handphone, servis elektronik, dan barang harian di Simpang Baro Agam, Sumatera Barat malam tadi.